berikut adalah hasil pertandingan klasemen akhir beserta daftar tim lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026. Berikut adalah hasil pertandingan pekan ke-6 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026. Timnas Thailand menang 3-1 atas Timnas Singapura. Timnas Jepang menang 5-0 atas Timnas Suria. Timnas Korea Selatan menang 1-0 atas Timnas Cina. Timnas Australia menang 5-0 atas Timnas Palestina. Timnas Indonesia menang 2-0 atas Timnas Filipina. Timnas Malaysia menang 3-1 atas Timnas Cina Taipei. Timnas Korea Utara menang 4-1 atas Timnas Myanmar. Timnas Turkmenistan bermain imbang 0-0 dengan Timnas Hong Kong. Timnas Tajikistan menang 3-0 atas Timnas Pakistan. Timnas Qatar menang 2-1 atas Timnas India. Timnas Kuwait menang 1-0 atas Timnas Afghanistan. Timnas Oman bermain imbang satu sama atas Timnas Kyrgyzstan. Timnas Lebanon menang 4-1 atas Timnas Bangladesh. Timnas Iran bermain imbang 0-0 dengan Timnas Uzbekistan. Timnas Uni Emirat Arab bermain imbang satu sama dengan Timnas Bahrain. Timnas Arab Saudi menyerah 1-2 dari Timnas Yordania. Timnas Yaman bermain imbang 2 sama dengan Timnas Nepal. Timnas Irak menang 3-1 atas Timnas Vietnam. Berikut adalah klasemen akhir kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026. Di grup A, Timnas Qatar memimpin dengan 16 poin, Timnas Kuwait 7 poin, Timnas India 5 poin, Timnas Afghanistan 5 poin. Timnas Qatar dan Timnas Kuwait melaju ke putaran ketiga, sementara Timnas India dan Timnas Afghanistan dipastikan gugur. Di grup B, Timnas Jepang memimpin dengan 18 poin, Timnas Korea Utara 9 poin, Timnas Suria 7 poin, Timnas Myanmar 1 poin. Timnas Jepang dan Timnas Korea Utara lolos ke putaran ketiga, sementara Suria dan Myanmar dipastikan gugur. Di grup C, Timnas Korea Selatan memimpin dengan 16 poin, Timnas Cina 8 poin, Timnas Thailand 8 poin, Timnas Singapura 1 poin. Timnas Korea Selatan dan Timnas Cina lolos ke putaran ketiga, sementara Timnas Thailand dan Timnas Singapura gugur. Di grup D, Timnas Oman memimpin dengan 13 poin, Kyrgyzstan 11 poin, Timnas Malaysia 10 poin, Cina Taipei 0 poin. Timnas Oman dan Timnas Kyrgyzstan lolos ke putaran ketiga, sementara Malaysia dan Cina Taipei gugur. Di grup E, Timnas Iran memimpin dengan 14 poin, Uzbekistan 14 poin, Turkmenistan 2 poin, Hong Kong 2 poin. Timnas Iran dan Timnas Uzbekistan lolos ke putaran ketiga, sementara Turkmenistan dan Timnas Hong Kong dipastikan gugur. Di grup E, Timnas Irak memimpin dengan 18 poin, Indonesia 10 poin, Vietnam 6 poin, Filipina 1 poin. Timnas Irak dan Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga, sementara Vietnam dan Timnas Filipina gugur. Di grup G, Timnas Yordania memimpin dengan 13 poin, Timnas Arab Saudi 13 poin, Tajikistan 8 poin, dan Pakistan 0 poin. Timnas Yordania dan Timnas Arab Saudi lolos ke putaran ketiga, sementara Pakistan dan Timnas Tajikistan gugur. Di grup H, Timnas Uni Emirat Arab memimpin dengan 16 poin, Timnas Bahrain 11 poin, Timnas Yaman 6 poin, Timnas Nepal 1 poin. Timnas Uni Emirat Arab dan Timnas Bahrain lolos ke putaran ketiga,
sementara timnas Yaman dan Nepal dipastikan gugur. Di grup B, timnas Australia memimpin dengan 8 emas poin, Palestina 8 poin, Lebanon 6 poin, Bangladesh 1 poin. Timnas Australia dan timnas Palestina lolos ke putaran ketiga, sementara timnas Lebanon dan timnas Bangladesh gugur. Semoga tayangan ini memberikan manfaat. Salam olahraga.